أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Barang siapa yang diberikan hikmah, pemahaman yang mendalam terkait Al-Quran dan Sunnah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang mampu mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Shaimin shaimat yang Allah muliakan. Sambil menunggu datangnya momen yang paling membahagiakan, buka puasa dengan orang-orang yang Anda cintai, maka kita simak satu hikmah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada para rijal, laki-laki, para suami yang memikul tanggung jawab nafkah keluarga, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang petang dalam rangka mencari yang halal. Berbahagialah Anda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata kalan min talabil halal." Siapa yang bermalam tidur semalaman dalam keadaan capek karena bekerja mencari yang halal, bata maghfuran lahu, dia tidur dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para suami, para rijal, orang-orang yang mencari yang halal, memang Allah Subhanahu wa taala menggariskan kita dengan puasa Ramadan dan ragam amalannya ini adalah agar kita menjauhi yang haram dan bergairah mencari yang halal. Di mana Allah berfirman di ujung ayat-ayat kelompok puasa, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-188, ayat yang masih satu kelompok dengan ayat-ayat puasa. Para pemirsa sekalian, para suami, berbahagialah Anda dengan ampunan karena mencari yang halal.